Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman YouTube sekalian, jumpa lagi bersama channel Rosi Andi R dan A. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini aku akan mengajak kalian melihat aktivitas di pagi hari, yaitu aktivitas para petani menanam padi di sawah. Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Untuk yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa bahagia. Untuk masyarakat di sini biasanya melaksanakan aktivitas pergi ke sawah. Nah, ikutin yuk, aku mau pergi ke sawah, mau melihat para pekerja yang melaksanakan tandur atau menanam padi. Yuk simak videonya. Kenapa aku sering sekali jalan-jalan menuju pesawahan atau alam? Karena aku sangat suka sekali melihat keindahan alam semesta yang menurutku begitu menenangkan setelah kita melaksanakan aktivitas sehari-hari yang mungkin membuat kita lelah. Jadi aku merasa begitu antusias untuk pergi ke pesawahan, ke pedesaan. Ketika kita melihat alam begitu takjub dan merasa sangat bersyukur sekali, kita dilahirkan di negara yang sangat subur sekali, negara Indonesia, alhamdulillah. Ini suatu pedesaan yang berada di Kecamatan Ibun, namanya Kampung Sayang. Suasana di sini sangat sejuk sekali dengan banyak pohon-pohon yang masih alami. Sahabatku sekalian, alhamdulillah aku udah sampai.
kelihatan banget sawahan yang sebagian udah ditanamin padi ya. Dan kita lihat aktivitas para petani yang sedang tandur di sawah. Kita menuju sawah, teman-teman. Thank you.
Wah, awas Kang, tuh. Takut nyeluduk kerbaunya mungkin. Kerbaunya udah capek nih, mau makan siang kali ya. Beginilah aktivitas yang berada di kampung saya, Kecamatan Ibun. Suasana di pagi hari yang sangat sejuk dan menyenangkan, enak dilihat ya, apalagi melihat aktivitas yang lagi membajak sawah.